Gaijin, kamu mana teman lakinya? Kamu bawa jam segini tuh tanggung jawabnya sama orang tuamu? Iya, tapi kalau kamu bawa pacarnya tuh, ya kamu jam segini tuh jangan dibawa di jalan begini. Setelah dari lokasi tersebut, saya melanjutkan patroli ke arah Margonda dan Jalan Juanda. Sesampai di pintu tol Cisalak, kami sejenak berhenti untuk melepas lelah. Saya sengaja selalu berhenti sejenak di lokasi tersebut supaya apabila ada laporan kejadian kriminalitas maupun tawuran, kita mudah untuk menjangkau. Kita istirahat dulu di Bogor Delapan. Loh, kok sudah di sini? Lagi ngapain? Pagi. Hah, bukan pagi? Terus bawa gitar mau ngamen? Iya. Ngamen jam segini? Pagi, kita jam 6 baru. Jam 6 baru ya? Tapi sekolah kan? Sekolah. Di lokasi tersebut, saya temukan anak kecil yang profesinya selaku pengamen. Siapa namanya? Siapa? Hendra. Hendra. Yang satunya? Dandi. Oh iya. Dan tadi bangun jam berapa? Baru bangun? Jam berapa? Jam 3. Harusnya bangunnya jam setelah mau subuh. Sholat subuh dulu, baru jalan ya. Diizinkan orang tuanya nggak? Ini asal dan bantu di jalan. Oh gitu? Mabuk-mabuk. Mana ada temennya yang merokok dan mabuk? Sudah ada? Ada. Ada dalam sih, kakak. Iya, kamu nggak termasuk. Tapi ada yang kelas 6 merokok dan mabuk, sudah ada? Mantaran kejap. Oh iya. Apakah wajar kedua orang tuanya melepaskan anaknya untuk mengamen namun jam 3 pagi? Sekarang ambil minuman dulu, buat bekalmu nanti buat sampai siang. Ambil dulu, sana, berdua. Nanti setelah itu kesini lagi. Ini anak ngamen, cuma jam segini kok sudah, jam 3 kok sudah ada di sini. Lucunya apa, dia katanya nunggu pagi. Dan dia anak sekolah, sudah izin orang tuanya, kalau amen hanya hari Minggu aja. Itu anak-anak gang masjid kan suka berantem gitu ya? Kakak ada juga. Udah gak berani? Soalnya pernah nonton-nonton video gua, jadi dia takut kayak gitu. Oh, dia udah nonton-nonton itu terus jadi sudah gak ribut lagi? Kan jadi pemakai kayak itu, sekarang jarang. Biasanya mah pada banyak yang tawuran. Semenjak nonton gua, jadi jarang, takut. Sendiri-sendiri. Bulan puasa tawuran mulu. Sekarang udah gak ada lagi? Sudah gak kan? Dengan Jaguar, orang Garut tuh seneng apa enggak? Seneng? Senengnya gimana? Coba. Nontonnya doang tapi ditangkapnya enggak demen. Oh, nontonnya doang seneng tapi ditangkapnya enggak demen. Iya. Oke. Kita dialog dengan anak-anak tersebut. Tidak ada batasan dan tidak ada rasa takut gimana dia bicara tentang kesan terhadap Jaguar. Dan akhirnya dia memberikan sebuah lagu untuk tim Jaguar. Coba sekarang bisa lagu apa? Oh ya, oke. Okay. Yuk kita nanti saya bayar ya. Oke, okay, lagi ya. Sambil melepas lelah untuk patroli dari malam sampai pagi ini, kita berteman dengan tukang amen anak kecil yang sudah diizinkan sama orang tuanya. Ayo. Inilah realita yang terjadi. Ada satu kelompok masyarakat yang mungkin dari kelompok bawah, dia mengizinkan anak-anaknya untuk mengamen tengah malam, bangun untuk menunggu pagi dengan harapan anak tersebut bisa membantu kedua orang tuanya. Saya melanjutkan patroli ke Jalan Raya Bogor. Ada sebuah pengendara yang akan kami periksa, ternyata dia melarikan diri. Namun mereka terjatuh. Kenapa? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kenapa? Kenapa? Kamu ngapain? 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 Kamu ngapain?
itu kan kamu bawa orang nih. Ini temen lu, Pak. Kamu dari mana? Iya. Terus mau kemana? Mana? Nah, ya, terus ini nginep di rumahmu? Enggak. Kamu ada acara. Ada acara tadi. Ya ngapain kamu kabur, ya? Orang dibilangin kita baik-baik, pelan, baik-baik. Tahu kan kalau kita polisi tahu kan? Berarti kamu salah. Mana yang jatuh tadi? Yang jatuh tadi mana? Yang satunya Mbak Cek siapa? Ini, Mbak Cek. Ini. Kamu mau jatuh. Kamu ngapain kabur? Kaget saya mau. Berhenti malah kabur lagi. Kamu kabur gitu. Kaget itu polisi. Iya, Pak. Hah? Ya? Gak kabur, saya tahu kabur gak. Kamu kalau udah jatuh kepala mu. Dari mana? Nah, sini. Ini lukanya disiram ya. Ini lukanya disiram. Mana yang? Peri, tahan ya, peri ya, biar nggak infeksi. Bersihin aja. Kamu bersihin. Kamu ada izinnya nggak dia bawa dia sampai nginep tahu? Orang tuanya udah, tahu. Udah izin. Tahu. Umi saya iya. Coba saya mau telepon. Nggak ada pulsanya. Siapa nomor tadi berapa? Tadi udah bilang tadi udah pada ke rumah saya. Sekarang iya, saya iya jam berapa? Jam 4. Jemputnya kapan? Tadi jam 9 malam. Jam 9 malam. Iya. Jemput terus dibawa ke rumah ini nginep. Enggak dibilangin tadi ada acara ulang tahun di rumah temennya dia. Iya, terus nginep di rumahnya dia kan? Enggak nginep. Kita mah di depannya aja pada nongkrong gitu sama anak-anak juga banyak. Sampai jam segini. Kalau enggak gara-gara kamu, yang lain tuh enggak kena nabrak. Kamu. Apabila mereka saling menyayangi, seharusnya tahu waktu dan tahu batasan. Mereka bisa memadu kasih keluar rumah, seharusnya dibatasi waktunya. Jangan sampai subuh mereka baru pulang. Mana kaki lu? Coba dicek dulu, dibuka dulu. Mana kaki lu yang sakit? Ini. Kena tulang kering aja dan bengkak. Bengkak benar. Bengkak kena tulang kering enggak? Bisa jalan enggak? Coba bisa. Berdiri jalan. Bisa. Berdiri jalan. Bisa deh. Tulang sini aja bentuk ini lu. Bisa. Bisa jalan nggak? Coba saya jalan, saya pastikan kamu bisa jalan. Tolong nggak dibawa ke rumah sakit. Bisa? Bisa? Saya kesel itu kalau kamu tidak menghiraukan keselamatan kamu. Saya kesel itu. Main lari kayak begitu itu. Kamu pikir jagoan yang kamu kabur. Coba ada STNK-nya nih. Bawa STNK. Ini STNK di rumah abang saya. Terus yang satunya? Di rumah saya. Bawa perempuan sampai pagi begini coba. Demi keselamatan kamu, kita antisipasi pembegalan di sini nih. Akhirnya demi keamanan, kedua orang tersebut saya antar pulang. Di mana rumahnya? Assalamualaikum. Ini tadi. Kenapa jatuh? Enggak apa-apa dia berbunyi nama temannya. Saya kan begini sebenarnya Pak, saya juga anak ini jalan, saya enggak tahu. Oke, Pak ya. Kan tadi ya, hanya sebentar aja. Ini situasi yang nyaman aja, dibikin nyaman ya, Pak ya. Ya, Bu ya. Tadi saya patroli di GDC tadi jam 4. Ya. Ketemu ini kebonjengan 3, saya berhentikan, dia tidak mau berhenti jalan. Akhirnya kita ditabrak sama temannya di belakang. Kan dia dua motor nih. Gitu, Pak. Akhirnya di jatuh, kita tolong, saya tanya, dia pergi dari sore jam 9. Capek, saya mau capek nanti ini. Oh iya. Ya itu iya. Pak, ya, memang diawasi mohon ya Pak ya. Iya, orang jadi, Pak. Sampai, jangan sampai pergi terlalu malam Bapak ya. Jam 9, jam 10 di rumah. Pendidikan dasar terhadap anak-anak adalah moral. Untuk itu saya berpesan kepada orang tua agar sejak dini memberikan pengertian atau memberikan contoh tentang pendidikan moral yang baik terhadap anak-anaknya. Berperilakulah yang wajar, berperilakulah yang baik, beri batasan apabila bergaul, waktunya yang harus dilakukan apabila sepasang berlainan jenis, ya setidak-tidaknya tidak boleh bebas berkeliaran dengan waktu yang tidak jelas. Saya suruh dia berikan sanksi. Polisi yang suka ada di TV nih. Iya, iya. Oke, makasih. Ya tolong diawasi ya Pak ya. Ya Allah. Putrinya supaya tidak bergaul dengan yang... Sama temannya bonceng. Meluncur ke TKP. Siap, 86.